Pada majlis yang sama, Perdana Menteri melancarkan buku yang menelusuri kerancangan teknologi dan inovasi berjudul Komunikasi Sains Tulus Integriti Demi Kesejahteraan Masyarakat. Buku terbitan Sulung Mosti dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia merupakan koleksi artikel tulisan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Wilfred Madius Tangau selama lebih setahun bermula Februari 2016. Diterbitkan dalam dua versi, bahasa Melayu dan Inggeris, buku setebal 307 halaman menghimpunkan 42 artikel hasil tulisan Datuk Seri Wilfred. Kesemua artikel disusun mengikut kategori dalam empat bab, iaitu ekonomi kreatif digital, sains untuk dasar dan diplomasi, kesejahteraan dan pemerkasaan masyarakat serta wawasan dan bakat untuk masa depan. Pada masa yang sama perlu juga teknologi-teknologi itu dirakyatkan. Pada masa yang sama kita juga perlu penyelidikan supaya kita dapat menghasilkan teknologi. Ya. Dan pada masa yang sama kita juga perlu berinovasi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Ada masalah very practical problem, masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi dan sebagainya. Kita boleh gunakan teknologi untuk berinovasi menyelesaikan masalah. Ya. Jadi sebenarnya itulah yang kita telah kongsikan dalam buku ini. Buku yang mencakupi pelbagai aspek sesuai dijadikan garis panduan pembangunan demi masa hadapan rakyat selaras dengan inisiatif Transformasi Nasional 2050.